Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indonesia Kamera. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Oke, kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar bersama menggunakan mic recorder ini ya. Ini adalah mic Zoom H1. Mic Zoom H1 ini menggunakan baterai ukuran A2 jumlah 1 buah di belakang dan menggunakan memori micro SD di sini ya. Cara masukkannya ditekan. Matikan ini keluar. Cara masukkannya gini, ditekan juga, dipaskan, masukkan, tekan. Nah, sudah masuk. Tutup lagi. Cara menyalakannya itu tinggal geser tombol ini. Nah, tombol ini tinggal geser ke bawah. Tahan beberapa detik sampai dia nyala. Kita tunggu. Nah, berarti ini sudah nyala. Nah, situ nyala seperti ini. Lain, kalau kalian mau merekam, tinggal dipencet ini, pencet satu kali. Nah, dia sudah mulai merekam. Dia sudah mulai merekam. Kalau mau menghentikan, nah kalau, oh ya lupa, ini sambil ada tanda merah ini, itu tandanya merekam ya dia. Oke, untuk menghentikannya, kalian tinggal pencet lagi ini, nanti tanda merahnya, lampu merahnya ini juga akan mati. Nah, ini masih proses loading. Jika kalian ingin mendengarkan hasil rekamannya, tinggal kalian pencet play ini. Nah, di play ini. Nah, sudah mulai. Ini hasilnya. Nah, ini untuk memindah-mindahkan rekaman. Ini selanjutnya, ini sebelumnya. Untuk menghapusnya, kalian tinggal tekan tombol ini. Nah, delete, tinggal ditekan ini, tombol merah. Ya, dia proses delete. Nah, delete done, berarti sudah selesai. Oke. Ini adalah input level, input levelnya di mic zoom-nya. Kalian mau berapa, kalian bisa atur sendiri. Ini untuk menambah, ini untuk menambah. Sorry, ini untuk menambah, dan ini untuk mengurangi level. Nah, sebelah kirinya ini ada. Nah, sebelah kirinya ini ada volume. Ini untuk menaikkan volumenya. Nah, ini polnya 100 ya. Nah, ini untuk mengurangi volume. Nah, untuk di belakang ini ada low-cut. Low-cut ini berfungsi untuk mengurangi bising. Jika rekaman, kalau di-off-kan ini low-cut-nya akan off memang. Kalau di on kan ini nanti suaranya akan lebih jernih. Nah, yang kedua auto level. Nah, ini auto levelnya, kalau auto level dinyalakan, input levelnya akan jadi otomatis. Atau nanti suaranya langsung diatur di recordernya. Nah, kalau yang bawah sendiri ini adalah format, format suaranya, format recordingnya. Ini yang ini MP3, ini WAV. Nah, untuk yang ini yaitu untuk colokan untuk mic.
Di sini colokan untuk headset atau output. Ini inputnya. Oke, di sini ada USB dan di atas ini ada mikrofonnya kanan kiri ya. Dan di bawahnya itu ada speakernya. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe channel Indonesia Kamera. Oke, salam fotografi videografi Indonesia dan salam saudara.